anak Petra, jadi dia terjun di Petra ku. Di Petra itu karena dia itu kan saya duduk sebes sama ibu-ibu ya Bu. Itu tuh viral kayak di doa subuhnya Nasrani itu loh. Jadi kan pendeta tuh ternyata dia suka di gereja itu, ibu-ibu itu, ibunya Abe itu. Terus ada videonya Bu, jadi dikirim ke grup-grup gereja gitu anaknya itu. Tapi sama Petra itu, sama Universitas Petra tuh di ini Bu, ditutupi. Jadi beritanya nggak terlalu viral di IG gitu, nggak ada di koran, nggak mau Petranya. Tapi saya lihat videonya Bu, dia tuh terjun di itu loh, di lab Petra, di Petra Kutisari tuh Bu, terjun. Terjun terus tiba-tiba dia pakai baju kuliah. Terus teman-temannya, padahal dia habis rapat sama teman-temannya, terus dia terjun. Jadi kayak anak aneh gitu. Terus ada foto sama bapak ibunya, jadi singkek gitu loh Bu. Cino. Cina totok kan. Terus dikirim, jadi di grup-grup gereja tuh ada gitu loh. Dia terjun, pas terjun itu loh. Terus sama satpam-satpam Petra tuh direkam, sapa iku sapa gitu. Ada rekamannya Bu, sok darahnya cecer gitu. Dikasih tahu saya sama ibu-ibu itu. Ngeri loh di Petra itu ya. Berarti angker itu Petra itu. Yus itu bukan surat pasir aja, tapi yus itu tetap